Sejumlah aparatur sipil negara terlambat mengikuti kegiatan apel pagi di halaman kantor Bupati Merauke, Papua. Sejumlah aparatur sipil negara yang terlambat hanya dapat berdiri di depan pintu masuk kantor Bupati Merauke. Ada pula yang duduk di atas kendaraannya, bahkan ada beberapa ASN yang terlihat asik memainkan telepon genggam. Apel korpri yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Merauke dimulai tepat pukul 8 WIT, namun masih banyak ASN yang terlihat terlambat datang. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Refra, mengatakan sanksi bagi ASN yang sering terlambat ketika apel dilaksanakan bukanlah wewenang dari Satpol PP. Menurut Refra, Satpol PP hanya melakukan absen bagi ASN yang hadir dan ASN yang terlambat. Sementara terkait dengan sanksi bagi ASN yang sering terlambat adalah wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Namanya kan terlambat ya, hanya berapa saja. Kalau kita bicara terlambat ya berapa yang terlambat sini di kanan. Kan pikir bahwa itu Pak Bupati yang ambil, maka mereka terlambat. Tapi ini kan Pak Wakil ambil yang secepat. Begitu. Ada sanksi buat buah yang terlambat ini? Sanksi itu kan itu di kepegawaian. Kalau saya berikan sanksi kan tidak ada. PP 53/2010 itu kan disebutkan kalau dari kepegawaian badan kepegawaian. Pasti kita hanya kumpul absen dan diserahkan ke sana. Oh gitu. Karena nasib daripada ASN sendiri itu semua ada di apa namanya badan kepegawaian. Ya, jadi itu semua di kepegawaian. Jadi sejumlah ASN terlambat datang untuk mengikuti apel korpri bukanlah hal yang baru. Setiap bulan ketika dilaksanakan apel seperti ini, sejumlah ASN sering terlambat, namun sanksi belum terlihat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke.